Hey Eman, mau adu layanganmu dengan punya aku tidak? Jangan sekarang, Somat. Aku nih sudah janji mau pergi dengan ayahku sebentar lagi. Memangnya kamu mau kemana, Eman? Iya, kok tidak bilang kita berdua sih? Aku nih mau ke Jatim Park 2 di Malang, Jawa Timur. Wah, menyenangkan sekali. Pulang dari sana nanti, jangan lupa oleh-oleh ya, Eman. Tenang aja, Somat. Fang-fang, aku nih juga akan menceritakan seperti apa Jatim Park 2 kepada kalian. Oke, Eman. Sampai jumpa lagi ya. Somat, pulang nanti kita adu layang-layang ya. Boleh. Siap-siap kalah ya. Hahaha. Sahabat teman kecil, kembali lagi bersama Eman di program acara Teman Kecil Jalan-Jalan. Yuk, sebelum kemalaman, kita masuk ke Jatim Park 2, sahabat teman kecil. Teman-teman di rumah, selamat datang di Jatim Park 2 dengan luas sekitar 14 hektar. Kita sepantasnya bangga punya kebun binatang yang sangat lengkap dan luas loh, teman-teman. Jatim Park 2 ini bisa juga disebut Secret Zoo. Sekarang kita berada di area depan Jatim Park 2. Luas banget ya, sahabat teman kecil. Harga tiket untuk masuk weekdays dikenakan biaya hanya Rp75.000 per orang.
Dan untuk weekend, dikenakan biaya Rp105.000 per orang. Harga yang sangat terjangkau ya sahabat teman kecil. Di kebun binatang ini juga ada beberapa fasilitas menarik, yakni museum satwa dan hotel yang berbentuk pohon. Di sini kita juga bisa bermalam loh sahabat teman kecil. Di area ini menjual berbagai macam cemilan Nusantara. Ada juga berbagai macam merchandise yang dijual untuk oleh-oleh teman dan saudara di Jakarta loh. Sangat luas sekali ya sahabat teman kecil Jatim Park 2 ini. Pengunjung di sini sangat ramai loh sahabat teman kecil. Mulai dari warga dalam negeri sampai warga luar negeri loh. Apalagi kalau liburan sekolah. Jatim Park 2 ini ramai sekali pengunjungnya. Di dalam hotel juga ada restoran yang sangat bagus loh teman-teman. Di dalam restoran ini, kita bisa makan sambil melihat binatang buas di balik kaca ini. Suasana di restoran ini seperti suasana di tengah-tengah hutan. Banyak dekorasi pohon yang menyerupai keadaan hutan. Keren sekali ya teman-teman. Di sini banyak sekali koleksi hewan yang berasal dari seluruh penjuru mancanegara. Hewan-hewan di sini juga lengkap dengan informasi tentang hewan tersebut. Wawasan kita juga akan bertambah luas loh, sahabat teman kecil. Yuk, sahabat teman kecil, kita lihat ada hewan apa saja di sini. Pasti udah pada gak sabaran kan? Yuk, ikut teman, sahabat teman kecil. Sahabat teman kecil, tikusnya besar sekali ya. Tikus ini adalah tikus air raksasa yang beratnya 10 kg. Dibandingkan tikus biasa yang beratnya hanya 0,5 kg, sahabat teman kecil. Sangat jauh berbeda ya, sahabat teman kecil. Iguana Amerika ini disebut juga iguana green. Hewan ini cocok sekali loh, sahabat teman kecil, dijadikan hewan peliharaan di rumah. Karena sifatnya tidak rewel, tidak agresif, dan tidak berisik. Dan dapat ditinggal sendirian selama beberapa hari tanpa khawatir soal makanannya. Coba lihat deh, sahabat teman kecil. Monyet-monyet di sini mempunyai badan yang sangat mungil. Mereka juga mempunyai bulu yang sangat cantik ya, sahabat teman kecil. Nah, di bagian sini ada hewan yang disebut pygmy marmoset. Atau disebut juga kera terkecil di dunia. Menggemaskan sekali ya sahabat teman kecil. Ada yang tahu tidak apa itu cottontop tamarin? Cottontop tamarin itu adalah monyet kecil yang beratnya kurang dari 1 pon. Mereka dapat ditemukan di wilayah barat laut negara. Mereka hidup di puncak yang tinggi, di pohon hutan tropis loh, sahabat teman kecil. Wah, di sini ada air terjun replikanya juga, sahabat teman kecil. Keren sekali ya. Nah, sahabat teman kecil, kita tidak perlu jauh-jauh ke Australia untuk melihat kanguru. Di Jatim Park 2 ini juga ada loh, sahabat teman kecil. Rangkok badak ini berukuran cukup besar loh, sahabat teman kecil. Burung ini juga hidup di hutan Sumatera dan Jawa. Mereka kehilangan tempat tinggal akibat eksploitasi hutan dan makanannya yang berkurang. Kasihan sekali ya sahabat teman kecil. Kura-kura sulcata ini berasal dari Afrika. Kura-kura ini dapat tumbuh mencapai panjang 45 cm dan berat 30-45 kg loh sahabat teman kecil. Mara Patagonia ini menyerupai kelinci, memiliki telinga yang panjang, yang khas dan tungkai yang panjang loh sahabat teman kecil. Burung emu ini disebut juga burung unta. Burung ini merupakan burung asli dari Australia. Serta burung yang tidak dapat terbang loh sahabat teman kecil. Aneh sekali ya sahabat teman kecil. Pygmy hippopotamus ini berasal dari Afrika Selatan sahabat teman kecil. Hewan ini termasuk hewan yang pemalu loh sahabat teman kecil. Hihihi, lucu sekali ya. Lanjut lagi ke The Brazos Monkey. Monyet ini ternyata termasuk ke dalam 10 hewan termahal di dunia loh, sahabat teman kecil. Harganya mulai dari $7.000 sampai $10.000.
Hebat sekali ya sahabat teman kecil. Wih, keren sekali ya sahabat teman kecil. Masih banyak lagi loh hewan lainnya. Yuk, kita lanjutkan perjalanan kita. Sahabat teman kecil, banyak sekali ya hewan yang belum kita jumpai sebelumnya di Jatim Park 2 ini. Gak sia-sia ya, emang aja kalian ke Jatim Park 2 ini. Yuk, kita lanjut lagi sahabat teman kecil. Black and white ruff lemur betina lebih sering mempertahankan wilayahnya daripada ruff lemur jantan. Dan penyebaran hewan ini hanya ada di Madagaskar loh sahabat teman kecil. Lihat tuh sahabat teman kecil, betapa antusias sekali pengunjung di sini berfoto bersama hewan-hewan yang ada di sini. Seru sekali ya sahabat teman kecil. Merak hijau adalah salah satu burung dari 3 spesies merak. Merak hijau ini termasuk jenis hewan omnivora loh sahabat teman kecil. Ini adalah musang. Mereka kompak sekali ya sahabat teman kecil. Setiap hari pengunjung di sini sangat ramai sahabat teman kecil. Bahkan pengunjung di sini ada yang berasal dari luar negeri loh sahabat teman kecil.